Balun nak masuk tengok, balun dah aware lagi terpa api. Ni. Pagar ni memang babi tak lepas lah masuk ni kalau macam ni ni. InsyaAllah, insyaAllah. Ni beli yang besar dah ada di kebun ada satu. Macam ni, mister besar lah. Beli ada satu tu. Kat Shima. Hai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai lagi ke channel Kebun Abah. Bagi hampa yang baru jumpa channel Kebun Abah ni, Pak Long mengucapkan selamat datang kerana hampa mai tengok, mai support Pak Long di channel Kebun Abah. Sebenarnya di Kebun Abah ni taklah besar mana. Adalah Pak Long tanam sikit-sikit, ada belah itik sikit, ada belah ayam sikit. Ni hari ni Pak Long nak cerita ke hampa ni. Awal tadi Pak Long dah tunjuk dah episod yang lepas yang berkaitan dengan episod kali ni. Ni hari ni Pak Long nak cerita sikit ke hampa. Ni ada dua pokok sak. Dindia. Tinggi. Ni yang Pak Long pegang ni pokok mesta. Pokok mesta ni dia macam pokok manggis. Nanti Pak Long jumpa fakta, Pak Long cerita ke hampa, kita baca sama-sama. Okey, jom kita pergi tanam di hujung sana. Let's go. Ini adalah rentetan daripada Pak Long pergi melawat kebun mini Pak Tam. Ingat tak? Boleh tengok pada episod 258. Dalam episod tu adalah Mak Long melawak ke apa saja-saja minta Kak Shima nak pokok ni. Ya Allah, rupanya selepas 3 hari lepas tu Kak Shima main hantar betul bagi dekat Mak Long pokok mesta. Pokok mesta ni dia susah nak besar. Yang Kak Shima bagi ni tinggi-tinggi baru Pak Long dah. Jom, tak payah jaga banyak-banyak. Pak Long pun dah sediakan lubang untuk nak tanam pokok kat Shima ni. Jom kita bawa pokok, kita pergi ke sebelah sana. Mak Long anda ni. Mak Long, kita nak tanam lubang mana? Pada episod yang lepas, masa episod Dolomat tu, Pak Long dah korek dah 5 ataupun 6 lubang. Sini ada 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Tang mana yang susah, Pak Long? Tu yang belakang tu kot. Ni, yang ni? Haa. Haa, okey. Tang ni satu. Letak. Ni macam okey sikit tanah ni. Tang ni. Okey, boleh. Tang tak buah hujung tu? Kat tengah ni kita buah pokok yang kecil sikit. Sebab pokok mesta ni macam pokok manggis lah. Kalau dia besar nanti dia besar rendang macam tu. Tapi dia taklah sebesar pokok manggis. Hujung tu? Yang tengah ni ke? Boleh juga yang tengah ni. Boleh lah. Okey, boleh. Pak Long dah letak satu pokok di sana, satu lagi di sini. Jarak dia lebih kurang dalam 12 meter lah. 12 meter dia boleh buka dengan besar lah. Jarak dia dengan pokok durian, dengan pokok moktan pun jauh juga. Okey, kita buat di sini satu. Apa kata hari ni, apa ikut Pak Long dengan Mak Long, kita tanam pokok mesta.
mungkin di kalangan hampa tak kenal pun pokok mestah. Pokok mestah ni kalau sekali tengok lah yang orang tak kenal, dia kata pokok manggis lah. Alah, macam pokok durian lah. Dia ada banyak variety. Yang ni musang king, yang ni lembu king, yang ni kambing king. Sama saja pokok durian juga. Masuk palu macam tu lah. Okey, jom. Palung dah tabuk dolomite dalam lubang ni lebih kurang 4-5 hari lepas lah. Untuk penyediaan tapak, selain daripada tabuk dolomite yang pertama hari tu, Palung gunakan ni apa, tanah-tanaman organik. Tanah-tanaman organik ni hampa boleh pergi cari di nursery-nursery. Lebih kurang antara RM10 hingga RM12. Kita buat separuh lah. Di lubang ni separuh, di lubang sebelah sini separuh. Mari Pak Long tunjuk dengan lebih dekat. Ni Pak Long nak kongsi sikit dengan hampa lah. Kebanyakan nursery-nursery mereka tanam medium tanah ni menggunakan tanah merah. Kadang-kadang kalau naya lagi, mereka menggunakan tanah merah yang liat tu. Oleh itu, kalau kita dapat tanah yang liat macam tu, ni tanah ni, masa kita nak tanam tu, kita macam, kita kena perancuk-perancuk sikit lah. Okay? Bagi dia tak padat sangat. Sebab Pak Long pernah tanam pokok durian di semai menggunakan tanah liat macam tu. Pokok naik, tapi bila kita masukkan tanah tu dalam lubang, kita jurus-jurus-jurus dia tak naik. Bila kita korek balik, rupanya dah jadi ketul batu ni. Seelok-eloknya bila kita nak apa pi beli, kita tengok dulu apa medium tanaman ni, tanah dia jenis macam mana. Kalau tanah yang campur dengan apa sekam padi, campur dengan yang ni, wah, itu memang bagus. Bila kita tanam nanti, kita nak jurui, ayam pun senang nak meresap. Macam ni okey, tanah macam ni okey. Ada satu jenis tanah lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pokok yang Pak Tam dengan Kak Shima bagi. Terima kasih banyak-banyak Pak Tam, Kak Shima, hadiahkan Kak Pak Long dengan Mak Long pokok mesta ni. Moga-moga boleh membesar dengan bagus lah. Okay, Pak Long tekan-tekan sikit supaya dia tak padat. Okay, lepas tu Pak Long masukkan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhlah dengan subuk. Pok sikit. Okay, kita kuih habislah. Bagi tekuk sikit pokok tu kan tumbuh jadi hebat. Sama tak sama? Cuba tengok dari jauh dulu. Ke sini sikit. Ke sini sikit. Tolak ke depan. Macam tu? Macam tu? Okey boleh. Okey. Alright. Kadang-kadang kita tanah tu tersengat sikit. Tak apa, malu tengok. Tip untuk nak tanam pokok mesta ataupun pokok manggis, nak jimatkan masa. Kalau hampa cari di nursery, pi beli di nursery, hampa beli yang tinggi. Yang tinggi sikit. Jangan ambil yang rendah sangat. Jangan ambil yang satu kaki. Kalau yang satu kaki, dia memakan masa lebih daripada satu tahun untuk nak tinggi jadi tiga kaki.
Sekurang-kurangnya hampa beli yang mahal sikit tak apa. Mahal sikit RM50 tak apa. Kerana RM50 tu hampa dah save masa setahun hingga setahun setengah. Ni pokok ni jenis pokok lambat nak keluar pucuk, lambat nak keluar daun. Jadi Pak Long syorkan pada hampa, kalau nak tanam, beli pokok yang besar-besar. Jangan jadi macam Pak Long dulu. Nak jimatkan kos, Pak Long beli yang kecil-kecil saja. Selepas tahun barulah sama tinggi dengan pokok ni. Kan rugi masa tu kan. Jom Pak Long nak tunjuk ke hampa, Pak Long ada tanam sepokok pokok mesta yang sama besar dengan ni. Pak Long tanam pada bulan 11 tahun lepas. Ni dah 10 bulan dah baru naik. Jom tu ada satu tu. Inilah pokok mesta Pak Long. Pak Long tanam dari kecil. Dari satu kaki lebih-lebih sikit, Pak Long mengambil masa dekat setahun untuk nak besar ni. So, yang Kak Shima dengan Pak Tam bagi kat Pak Long dah sama besar dengan ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Kak Shima. Terima kasih banyak-banyak Pak Tam. Alhamdulillah, siap dah Pak Long tanam. Sambil Pak Long kongsi dengan hampa cara-cara nak tanam pokok mesta. Ni di sini satu. Di hujung kat Malung sana tu, satu, dua pokok. Ada lagi pokok tak tanam ni. Yang tak tanam tu, lain kalilah. Oleh kerana batang pokok mesta ni, dia batang dia masih lembut, belum batang berkayu. Jadi kita perlukan bantuan satu tongkat. Kita letak di sini, kayu pun boleh, buluh pun boleh. Supaya bila angin kuat mai, dia tak goyang dan patahkan. Jadi kita ikat batang dia dengan fiber tie tu, ikat di sini. Okey, boleh macam tu. Mari kita buat bagi selesai. Oh, tadi Pak Long ada cakap kat hampa kan, Pak Long nak buat dia punya kelambu kan. Tak apa, saat ni ada masa nanti Pak Long mai kita buat kepada pokok ni dua. Bukan pokok ni saja, semua pokok. Kalau Pak Long sempat, kita buat semua sekali. Kita buh kelambu. Kita nak tanam semula ni. Pak Long dah rugi dah hampir setengah tahun. Ada pokok yang mati, ada pokok yang hidup. Itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam jumpa lagi. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ini. Video yang santai-santai. Mungkin boleh berkongsi sedikit maklumat dengan hampa. Moga hampa juga terhibur dan mendapat apa yang Pak Long cuba bagi ke hampa ni. Cuba kongsi dengan hampa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Terima kasih nah.